Hello Football Lovers. Kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang pemain Persebaya yang melakukan latihan sangat serius demi kekuatan syutingnya meningkat dan bisa bermain apik di setiap laga yang dimainkan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh pemain Persebaya Surabaya ini, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, Kabar Terbaru Sepak Bola. Skuad Persebaya Surabaya mendapatkan libur 3 hari mulai dari Selasa 17 Maret 2020 lalu. Persebaya Surabaya meliburkan pemainnya setelah PT Liga Indonesia Baru secara resmi menghentikan sementara semua aktivitas sepak bola selama 2 pekan, termasuk Liga 1 2020. Penghentian sementara itu dilakukan sebagai upaya pencegahan merebaknya COVID-19. Meski libur, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menghimbau agar pemainnya tetap menjaga kebugaran dengan individual training. Sehingga nantinya saat kembali berlatih pada hari Jumat 20 Maret 2020, kondisi pemain tidak ada penurunan drastis. Mengisi waktu luang saat libur, dua penggawa bajul ijo Irfan Jaya dan M. Hidayat memilih aktivitas nge-gym. Bersama M. Hidayat, Irfan Jaya berlatih di pusat kebugaran yang ada di kompleks apartemen tempat pemain Persebaya Surabaya menginap. Irfan Jaya pun mengatakan, "Kegiatan saya ya begini saja, tetap jaga kondisi meskipun libur. Jangan sampai nanti ketika kami latihan kondisi tertinggal dan tidak fit." Irfan Jaya fokuskan latihan selama libur dengan membentuk otot paha. Bukan tanpa alasan ia melakukannya. Irfan Jaya mengaku ingin meningkatkan kualitas tembakannya. Apalagi musim ini ia memasang target tinggi untuk bisa mencetak lebih banyak gol dari musim sebelumnya. Pemain bernomor punggung 41 itu pun menegaskan, "Kalau saya gym berlatih untuk membentuk otot paha biar menguatkan shoot. Saya angkat beban juga. Saya lakukan dengan serius demi bisa membawa Persebaya juara di musim ini." Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang pemain Persebaya yang melakukan latihan sangat serius demi kekuatan syutingnya meningkat dan bisa bermain apik di setiap laga yang dimainkan. And I'll see you next time. Bye! Town to town, from London to Taiwan, I've been on